informasikan untuk Pak Farinya nomor ID internetnya Pak. 111 30 111 2828. Saya ulang kembali ya Pak. Nomor Bapak di 111 30 112828. Baik, Bapak Fahri mohon tunggu sebentar ya Pak. Saya akan melakukan pemesanan terlebih dahulu ya Pak. Terima kasih ya Pak Fahri telah menunggu. Setelah saya melakukan pengecekan di sistem dengan nomor IDnya Bapak 111 30 112828 atas nama Bapak Fahri Ahmad. Alamatnya Bapak itu di Jalan Kartini nomor 9. Nomor handphonenya Bapak ada di 0811 621 kuoten 8. Kemudian alamat emailnya Bapak di fahriguci123@gmail.com. Paket Bapak Fahri saat ini berada di 2P internet dan CCTV dengan kecepatannya 10 Mbps Pak. Kalau boleh saya tahu penggunaan berapa orang ya Pak di rumahnya Pak Fahri? Saya menggunakannya 5 orang. 5 orang ya Pak Fahri. Saran saya Pak, kita up aja Pak speednya untuk mempermudah pekerjaan Bapak sendiri. Karena di sini saya cek untuk kuotanya Bapak di 10 Mbps itu sudah hampir mau habis Pak. Itu sebabnya Bapak low FTP atau dengan kata lain lambat jadinya Pak. Kecepatannya sudah lewat gitu ya? Atau iya benar. Gimana Pak Fahri? Kita naik aja, kita naikkan aja speed Pak. Boleh deh, kita naikkan ke 20 Mbps. Oke, untuk siaran TV-nya, saya ini penggemar bola basket. Kira-kira ada nggak khusus untuk siaran bola basket? Ada Pak Fahri, di sini kita menawarkan Indie Basketball atau NBA TV. Ini mungkin untuk penggemar bola basket Pak, dengan harga yang per bulan 15.000 per bulan, Bapak bisa nikmati NBA TV-nya dalam waktu 24 jam Pak. Jadi cocok untuk Bapak penggemar NBA-nya. Bagaimana Bapak, apakah Bapak tertarik untuk kita tambahkan? Boleh deh, saya tambah siaran NBA-nya. Oke, terima kasih Pak Fahri. Nah, Pak Fahri, saya konfirmasi dulu ya Pak, untuk paket yang Bapak setujui. Pada hari ini, tanggal 18 Desember 2020, Bapak Fahri sudah sepakat untuk merubah paket IndiHome-nya menjadi 20 Mbps dengan harga Rp345.000, belum termasuk PPN 10%. Kemudian ditambah dengan NBA TV yang dikenakan tarif per bulannya Rp15.000, belum termasuk PPN juga ya Pak, 10%. Bapak Fahri, untuk tagihan setiap bulannya itu dikenakan Rp360.000, belum termasuk PPN 10%. Untuk estimasi perpindahan paketnya 3 kali 24 jam ya Pak Fahri, mohon ditunggu. Tagihan Pak Fahri di bulan depan jangan khawatir Pak, karena kami hitung tagihan proporsional. Sudah dipahami ya Pak? Ya, saya paham. Baik, untuk saat ini pergantian paket, Bapak Fahri akan mengisi form kontak berlangganan berupa isi tanda tangan, foto KTP, foto selfie dengan KTP, sebagai tanda setuju untuk proses modifikasi paket yang telah Bapak jelaskan, yang telah saya jelaskan tadi. Sudah paham ya Pak? Sebelumnya boleh saya pinjam kartu identitasnya Bapak? Boleh. Terima kasih Pak. Bapak Fahri boleh tanda tangan di sebelah sini Pak. Terima kasih Pak. Ini saya izin foto KTP Bapak dulu ya. Tagihan selanjutnya akan dikirimkan ke nomor handphone yang Bapak di 0811 621 kuoten 8 ya Pak. Untuk alamat emailnya itu di fahriguci123@gmail.com. Untuk mengingatkan kembali Pak, tanggal pembayaran dimulai dari tanggal 5, terakhirnya tanggal 20. Mohon maaf Pak Fahri jika lewat dari tanggal 20, Pak Fahrinya akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang keluar. Dari internet Bapak akan terisolir sampai Bapak melunaskan tagihannya. Untuk mode pembayarannya, Bapak Fahri bisa membayar melalui aplikasi My IndiHome, auto debit, kartu kredit, serta plaza telkom dan mitra telkom seperti kantor pos, Indomaret, dan Tokopedia ya Pak. Pak Fahri sebelumnya sudah mendownload aplikasi My IndiHome ya Pak? Belum, itu aplikasi apa ya? Boleh saya download ya Pak, sekarang saya jelaskan ya. Ini fungsinya Bapak bisa melakukan pembayaran tagihan, ngecek paket
Bapak modifikasi, tambah add-on, maupun Bapak lapor gangguan langsung dari aplikasinya. Jadi sudah bisa mempermudah pekerjaannya Bapak ya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak. Baik, Pak Fahri, sampai sini apakah informasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas, Pak? Ya, saya rasa sudah cukup. Apabila di kemudian hari Bapak membutuhkan bantuan saya, Bapak bisa menghubungi kami melalui aplikasi MyIndiHome, Twitter atau Homecare, dan kontak center kita di 147 yang saya melayani Bapak 24 jam. Untuk meningkatkan kualitas kami, mohon bantuannya kesediaan memberikan feedback ya, Pak. Di sini, Pak. Mohon bantuannya ya, Pak. Terima kasih Pak, feedback ini sangat membantu kami Pak. Ada lagi yang bisa dibantu Pak? Pak? Ya, saya rasa sudah cukup. Jika tidak ada, terima kasih untuk kesediaannya menggunakan layanan produk Telkom dalam kegiatan sehari-hari Bapak. Saya Noni, sangat senang membantu Bapak Fahri. Jika di kemudian hari butuh bantuan saya siap melayani Bapak kembali ya Pak. Selamat siang dan selamat beraktivitas Bapak Fahri. Terima kasih sudah berkunjung beberapa di Jakarta.